Maka ingin saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir, jadi bukan 1 miliar. Yang ketiga, ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini, misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB.